Vai. Mulai. Udah dari tadi. Udah mulai belum? Udah dari tadi. Ya itu yang beliau. Ya, kita akan mengganti aki ya. Aki ini diganti dengan aki ini. Karena performanya ini sudah menurun, maka kita ganti dengan aki ini. Kita lihat tegangannya sudah bagus ya, masih pagi. Ini sekarang jam 9 pagi, sudah 13,6. Nah, yang pertama untuk mengganti itu harus kita copot solar panelnya dulu, supaya nggak ada tegangan masuk controller. Nah, itu kita lepas dulu. Setelah dilepas begini, baru akinya bisa kita lepas. Nah, baru akinya bisa kita lepas. Satu lagi. Nah, akinya bisa kita lepas. Gimana? Kita angkat akinya. Sama akinya. Sama persis. Coba kita lihat ininya. Oh, sama. Benar, ini adalah 45 ampere. Jadi aki yang baru ini adalah 45 ampere. Nah, karena ini akinya kering, mau kita taruh aja di atas ini ya, Mah. Akinya ini kering, Mah. Jadi nggak ada airnya sedikit pun. Kita taruh aja di sini. Kita nyoba yang kering. Nah, gini ya. Balik dia. Oh iya, kebalik. Kebalik ya? Kebalik. Gak apa-apa, kan di adik kan pas tuh. Nah, kita pasang dulu akinya. Ini adalah minus ya. Minus itu berarti ke sini. Minus. Nah, ini plus. Nanti ke sini. Oke, ternyata tegangan akinya 12,3. Kemudian ini kita pasang lagi untuk ngecas. Lagi yang 12,3. Nah, begitulah cara mengganti aki dengan yang baru. Yang ini akan kita jual, oke? Demikian, terima kasih.